Renungan Alkitab berjudul Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Ulangan 4 ayat 39 sampai 40. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Membaca firman kali ini, ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, di tengah-tengah dunia yang majemuk, ada banyak agama, ada banyak kepercayaan, dan ada banyak Tuhan yang disembah manusia. Kita diingatkan bahwa hanya Tuhanlah Allah. Banyak orang memakai perhiasan emas, tapi tidak semuanya asli. Ada yang imitasi. Kita dituntun untuk menyadari dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh fakta-fakta penting bahwa dalam hidup ini tidak ada Allah lain selain Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus. Dan tidak ada kitab lain yang merupakan firman Allah yang sejati selain Alkitab. Yang kedua, pada dasarnya kita suka hidup bebas. Manusia tidak suka dibatasi peraturan-peraturan. Kita suka tidak diperintah oleh siapapun. Namun kenyataannya, begitu banyak peraturan dan perintah yang kita terima setiap harinya. Di dalam rumah, di sekolah, di kampus, di kantor, tempat pekerjaan, di jalanan, dan lain-lain. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sama menerima tanah yang diberikan Tuhan atau berkat-berkat-Nya secara rohani dan jasmani. Namun ada hal yang membedakan. Hal yang lebih penting adalah apakah kita terus menikmati berkat-berkat tersebut? Ketetapan dan perintah Tuhan yang disampaikan untuk kita lakukan, tujuannya adalah supaya kita terus hidup dalam berkat dan penyertaan-Nya selama-lamanya. Dituliskan di sana, sampai lanjut umurmu, sampai kekal. Ingatlah bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintah-Nya. Taat dan lakukan setiap hari. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan mengasihi kita selalu.